Solo Warrior wajib nonton sampai habis karena Mimin akan kasih rekomendasi karakter FF yang bakal bantu kamu push rank sendirian. Tapi sebelum itu, follow dan like akun Mimin ya, biar Mimin makin semangat nih kontennya. Yang pertama, Alok. Ini karakter favorit Mimin buat push rank solo nih. Selain bisa ngeheal, Alok juga memiliki skill menambah movement speed. Jadi kalian bisa kabur saat terdesak dan bersembunyi sambil menyembuhkan diri. Yang kedua, Joseph. Karakter yang ini cukup licin nih kalau jago pakainya. Soalnya Joseph ini punya kemampuan lari cepat kalau diserang musuh. Dengan kecepatannya, Joseph bisa menghindari serangan dan balik menyerang musuh. Yang ketiga, Laura. Nah, kalau ini waifu Mimin cuy, kalian gak boleh pakai ya. Canda ya guys ya. Laura ini cocok buat kalian para pemain sniper. Karena kalau Laura dapat scope, akurasinya akan meningkat. Tapi Laura ini juga rekomend banget buat kalian player jarak menengah atau jarak dekat. Yang keempat, Jay. Kalian gak perlu capek-capek buat nge-reload nih kalau pakai Jay. Karena keunggulan Jay adalah peluru yang dia pakai akan terisi otomatis. Ini sangat membantu kita para player solo, jadi gak ribet nih recoil-recoil gitu. Yang kelima, Homer. Kalau kalian orang yang trust isu, di balik tembok ada musuh. Aduh, ke rumah itu gaya. Duh, musuh di depan. Kalau maju duluan nanti gua yang kalah. Pakai Homer. Homer punya drone yang berguna untuk menyerang lawan. Saat lawan disibukkan oleh drone, kalian bisa maju dan menyerang. Nah, itu aja dulu rekomendasi karakter yang bisa kalian pakai kalau push rank solo ya. Kalau kalian biasanya pakai siapa nih? Komen di bawah dong.